Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membuat tutorial lagi. Sebelumnya jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen, di share juga ya, apabila video ini bermanfaat. Oke teman-teman, langsung saja tonton videonya. Ini dia. Oke teman-teman, di sini ada garam ya. Bahan yang dibutuhkan ada garam. Nanti kita pakai secukupnya aja ya. Kemudian di sini ada bumbu penyedap rasa, bumbu kaldu bubuk ya. Bumbu kaldu bubuk nanti secukupnya juga kita pakai. Oke teman-teman, di sini ada kentang ya. Ada kentang yang sudah diiris dan dipotong-potong. Kemudian di sini ada tepung terigu ya, itu bebas pakai tepung terigunya. Mau pakai maizena atau mau pakai tepung beras ya teman-teman. Oke, ini direbus dulu kira-kira, jangan terlalu lama ya. Jangan terlalu lama, nanti khawatir hancur ya. Khawatir hancur, kemudian nanti untuk menggorengnya susah. Oke teman-teman, ini kita kasih penyedap rasa dulu ya, kira-kira satu saset lah ya, untuk membuat taburannya seperti ini. Oke teman-teman, diaduk sampai merata ya, sampai kalis, sampai tercampur semuanya ya. Oke, seperti ini teman-teman. Sambil menunggu kentangnya direbus ya, kita bikin buat kriuknya dulu atau taburannya. Nah ini teman-teman, kentangnya yang sudah direbus ya. Direbus, kemudian nanti kita irisin. Nah seperti ini diiris. Diiris, kemudian kita tumpahkan atau dituangkan ke dalam tepung terigu yang kita bikin tadi ya. Kemudian selanjutnya diaduk sampai kentangnya terbungkus sama terigu ya. Terbungkus sama terigu, dikeprok-keprok kayak gini teman-teman. Nah dikeprok-keprok biar nyatu semuanya ya, biar terbungkus. Oke seperti ini, harus sabar dan pelan ya. Oke seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, langkah selanjutnya disiapkan siapkan minyak goreng ya. Siapkan minyak goreng, kemudian nunggu sampai agak panas ya, jangan dingin-dingin baru dimasukin. Oke seperti ini teman-teman. Tepungnya udah tercampur semuanya ya, dengan kentangnya sudah terbungkus, kemudian nanti kita goreng ya. Nah teman-teman seperti ini, biar dikepruk-kepruk lagi ya, biar campur semuanya. Oke teman-teman, sekarang kita goreng. Minyaknya sudah panas ya, minyaknya sudah panas, dan kemudian kita perlahan aja goreng. Nah seperti ini teman-teman. Nah tandanya minyaknya sudah panas ya, mulai agak panas. Oke teman-teman, ini lumayan juga ya, dijadikan ide bisnis, dan modalnya sedikit, untungnya selangit ya. Nah ini teman-teman yang sudah jadi ya, cantik sekali dan tampilannya lumayan menarik ya. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa
di like, di subscribe, komen, dan di share juga. Apabila video ini bermanfaat, semoga menjadikan inspirasi ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video saya berikutnya yang sangat bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.